Halo teman-teman, jumpa lagi masih bersama saya di Mas Yadi. Nah, di video kali ini saya akan fitting pelek di Situman Polti 120 ini. BBS ring 17, teman-teman. Ring 17. Ya, ini kita akan fitting coba pasang di Polti 120 Selebritis Kampung Situman ya. Kira-kira pas apa tidak ya. Nah, yang penasaran bisa terus tonton video ini. Nah, sekarang saya akan bawa dulu peleknya. Kebetulan ini tinggal 3. Tadi satunya sudah saya bawa ya. Kita angkut. Bukan pakai mobil, tapi kita angkutnya pakai ini, teman-teman. Argo. Karena kebetulan tempatnya dekat ya. Jadi kita pakai Argo bisa, teman-teman. Oke, saya angkut dulu. BBS ring 17. Sudah sampai teman-teman ya. Ini. Nah, ini pelek sebelumnya kita pakai Equip sama ring 17 ya. Cuma beda di lebar. Ini yang pertama, ini untuk yang depan lebar 75. Sementara yang belakang itu lebarnya 85. Nah, yang sekarang teman-teman ini. Kita sudah coba fitting tadi. Ya, ini ring 17 dengan lebar untuk yang depan ini 8,5. Nah, seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, bahwa dalam memilih pelek untuk Polti yang perlu diperhatikan ini, teman-teman. Ya. Ini karena ada tutup klakernya ini, ya. Dan ini biar teman-teman sama-sama tahu, ya. Supaya tidak keliru dalam memilih pelek ini, teman-teman ya. Ini tidak cukup ya. Tutup klakernya ini untuk roda depan ini tidak masuk, teman-teman. Jadi saya ini harus bubut ya, bubut ngelebarin lubangnya ini sehingga nanti ini tempat tutup klakernya ini masuk, teman-teman ya. Masuk ya. Jadi ini sebagai catatan juga buat teman-teman untuk yang ingin mengganti pelek Polti-nya ya dengan pelek-pelek variasi. Nah, untuk yang belakang
yang belakang ini kira-kira pas apa tidak ya. Soalnya punya saya ini lebarnya 8,5. Ini teman-teman ya, jarinya cuma satu jari telunjuk gapnya ya. Kira-kira kalau diganti dengan ukuran 9,5 bisa apa tidak? Nah, kita coba ya. Oke, saya buka dulu untuk roda belakangnya. Untuk yang depan, PR-nya harus bubut supaya tutup plakernya masuk. Ini sudah saya pakai anu ini. Apa? Spacer 2. Namun ini teman-teman ya, cukup keluar rodanya. Ini saya kurang senang. Rencananya ini saya buang spacernya, tidak usah pakai spacer ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan, lubangnya ini teman-teman. Kalau yang pertama di sini saya tidak usah buput karena ini sudah besar lubangnya ya. Oke, saya coba yang belakang. Oh ya, sebelum kita coba yang belakang, kita review lihat-lihat peleknya, profilnya dulu. Untuk yang sebelumnya saya pakai Epip ring 17. Untuk lebar depan 7,5. Ya, ini. ET mana? ET-nya 42 untuk yang depan. ET 42. Lebar 7,5 teman-teman. Kalau ini pas, langsung pasang tanpa merubah apapun, cuma ganti bautnya saja. Sementara untuk yang baru ini ya, yang BBS ini, untuk yang depan ET-nya mana? ET-nya 37 teman-teman. Sementara yang belakang berapa ya? ET belakang 32 ya. 32. Kalau cocok nanti kita akan aplikasikan di Colt 120. Kalau misalkan di ban belakangnya nanti ada kendala di sini ya, itu tetap saya pakai velg yang lama. Kita buka dulu. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Nah, itu yang belakang itu. Ini yang baru. Ini yang lama. Yang lama itu. Ini untuk yang kiri, ini yang lama semua, masih equip. Terus kita lihat yang baru. BBS. Lihat-lihat dulu mana yang cocok. Kalau menurut teman-teman cocok yang mana ini? Yang equip apa yang BBS? Cuma di sini teman-teman ya, kendalanya kita di sini karena peleknya terlalu lebar. Yang pertama itu
Untuk yang belakang 8,5. Nah, yang ini 9,5 ini, teman-teman ya. Saya perlihatkan ya. Ini sudah nyampe di fairnya. Bisa nanti tidak nyampe kita pakai tambah spacer ya. Jadi itu catatan untuk teman-teman apabila mau mengganti peleknya, si Colt-nya, dengan pelek variasi, terutama pelek-pelek yang lebar ini, teman-teman. Jadi untuk yang belakang ini peleknya nyentuh kepada fair, nyampe ya. Tuh, untuk yang belakang, teman, yang belakang masih bisa ya, bisa diakali dengan pakai spacer. Sebenarnya ya, sebenarnya bisa semua, teman-teman, bisa ya, bisa dimodifikasi sendiri ya. Dengan pakai spacer ini aman. Terus yang depan ini untuk lubangnya, teman-teman, lubang tutup klakernya ini kurang besar, perlu dibubut nanti baru bisa pas ya. Oke, nah sekarang saya mau minta pendapat teman-teman, kira-kira lebih bagus mana, pakai BBS ya, BBS atau ini equip ya. Nah, itu yang pakai equip. Kira-kira bagus yang mana? Mohon komen-komen di kolom komentar ya. Yang perlu diperhatikan juga ya, selain masalah-masalah yang tadi, teman-teman, ini juga, teman-teman, di bagian dalamnya ya. Kita lihat di sini ya. Nah, itu di atas, teman-teman. Ini sudah pas dengan dua spacer. Jadi tidak bisa masuk lagi nyentuh nanti ke gold join atasnya ini. Ini ya. Sudah tinggal sedikit ini. Ini juga jadi perhatian kalau mau ganti pelek di Colt 120 nya. Oke, sementara sampai di sini untuk fittingnya. Jadi saya harus, kalau misalkan cocok nanti, saya harus tambah spacer ini supaya tidak nyentuh pelek ke fear down-nya. Ini teman-teman. Tuh, terus yang depan saya harus bubut ini supaya tutup klakernya masuk. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu untuk video fitting pelek BBS ring 17 di Colt 120. Ini kita belum pasang semua. Equip. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, salam Colt Mania.